Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang Pamarum Selasa 15 Maret 2022. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kebenaran dalam aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita diingatkan kembali siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang sudah menebus kita dari kematian selama-lamanya menjadi orang-orang yang merdeka dan menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku, menjadi murid Yesus merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Terlebih-lebih ketika kita dipilih untuk menjadi mitra Yesus. Namun, ada kecenderungan setiap manusia bahwa ketika kita sudah dilibatkan menjadi mitra Tuhan Yesus, kita menginginkan untuk menjadi tangan kanan Tuhan Yesus. Ini dapat kita lihat dari percakapan Tuhan Yesus dengan kedua muridnya, yakni Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, yang meminta posisi agar bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Yesus memberikan pengertian dan pengajaran bahwa untuk posisi di sebelah kanan dan kirinya adalah tidak semudah yang mereka pikirkan. Ketika Yesus bertanya, mereka mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan, meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mereka menjawab bahwa itu bisa mereka lakukan. Namun Yesus berkata kembali, tetapi kalau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Saudaraku, pada dasarnya kita semua mirip dengan murid Tuhan Yesus. Kita menginginkan mendapatkan posisi yang baik, duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan posisi yang baik, tentunya diperlukan proses, diperlukan perjuangan. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam percakapan Yesus dengan muridnya, mengingatkan posisi yang baik didapatkan dengan pengorbanan dalam pelayanan. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang banyak saat itu, yaitu melayani dan memberikan nyawanya bagi kita manusia berdosa. Ini dapat kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, menjadi pengikut Kristus berarti harus memiliki hati hamba seperti Kristus. Berhati hamba berarti siap untuk tidak dikenal oleh orang lain, tidak dianggap dan tidak diperhitungkan oleh orang lain. Ada banyak orang Kristen yang melayani dengan harapan beroleh pujian dan hormat dari manusia. Ini sangat berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus yang rela meninggalkan semua kebesarannya, atributnya, kemuliaannya, dan keilahiannya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
sehingga keberadaan Tuhan Yesus sama sekali tidak diperhitungkan dan bahkan dipandang oleh banyak orang sebelah mata. Saudaraku, tentunya berhati hamba berarti juga melayani dengan penuh kerelaan, pengabdian, dan kerendahan hati. Ini tentu saja kita sedang berbicara tentang sikap hati. Di dalam melayani bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Saudaraku, apa makna atau pesan kitab Markus 10 ayat 45 ini? Jawabannya adalah, mari kita melayani bersama-sama tanpa pamrih, melayani tanpa embel-embel. Karena ketika kita melayani dengan tulus, dengan kerendahan hati, dan berhati hamba seperti Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk melayani tanpa pamrih. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kebenaran ini menjadi pekerjaan dan perjalanan hidup kami berjalan bersama Yesus. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati juga para jemaat-Mu, agar semua kami melayani dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dan melayani dengan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Amin. Karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.